Baik, sampai berjumpa kembali bersama saya Agus Robert di channel saya Agus Robert. Kali ini saya akan memberikan panduan atau tips belanja dari AliExpress, tetapi dengan nilai 100 dolar lebih total dengan biaya pengiriman lebih dari 2 juta tapi tidak kena pajak dan dapat cashback pula 5%. Bagaimana caranya? Ikuti saya. Baik, pertama sebelum Anda mulai belanja, install dahulu aplikasi yang bernama Shopback. Aplikasi Shopback ini bisa memberikan diskon-diskon atau cashback-cashback dari beberapa banyak toko online di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Setelah Anda punya aplikasi Shopback, juga tidak lupa Anda juga harus punya aplikasi AliExpress. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa mencari toko AliExpress di sini. Kalau tidak ketemu, bisa langsung aja ketik di sini AliExpress. Nah, ini. AliExpress cashback 5%. Kita klik aja AliExpress. Maka kita langsung akan diarahkan ke aplikasi ya. Aplikasi yang tadi sudah diinstal, Anda sudah login ya. Nah. Oke. Ini aplikasi AliExpress. Seperti biasa, saya sudah mengumpulkan banyak belanjaan saya di troli saya. Jadi terkadang saya suka menjelajah, lihat barang yang murah, langsung saya add saja di troli. Nanti kalau ada dana bisa atau ada promo bisa langsung tinggal beli saja. Yang di sini yang saya contohkan adalah memang alat-alat penebangan dan alat-alat climbing, tapi ini juga bisa berlaku dengan barang-barang lainnya yang ada di AliExpress. Anda suka elektronik, silakan elektronik. Anda suka fashion, banyak pakaian-pakaian baju yang murah juga, peralatan-peralatan liburan juga banyak, peralatan-peralatan rumah tangga juga ada. Saya akan mencontohkan untuk bidang saya juga, yaitu penebang pohon. Di sini ini sudah saya tunggu-tunggu, akhirnya turun juga ya. Ya seperti ini adalah senso gergaji ya. Harganya 73 dolar ya. 73 dolar ini jelas di bawah ketentuan bea cukai yang tidak kena pajak, karena batas maksimal adalah 75 dolar. Tapi biaya pengirimannya sangat mahal, 91 dolar. Ini bisa dikatakan mahal karena memang ini tidak lewat pos, ini pasti lewat jasa pengiriman di FedEx atau DHL. Dan tidak seperti biasanya yang sebulan lebih. Kalau dengan biaya pengiriman seperti ini biasanya hanya 2 minggu. Oke, ini sebelumnya tadi kalau kita sudah sampai check out, maka kita dapat cashback 5% dari sini. Kita juga bisa dapatkan kupon di sini, bisa Anda klik aja dapatkan kupon. Nah, ini sudah ditambahkan. Lalu
seperti saya katakan, ini tidak kena pajak, yang penting satu barang saja. Bahkan kita mendapatkan kupon 5% tadi, lalu bisa langsung klik beli. Jadi subtotal $73, pengiriman 91, dapat kupon toko $5, jadi total $159 atau sekitar 2.300.000. Ya seperti ini. Kalau punya kupon KaliExpress silakan, atau kalau ada kode promo juga silakan. Ini saya ada rencana mau saya bayar dengan kartu kredit. Ini saya mau ubah sedikit. Ini bisa dibayar ke Alfamart juga bisa kalau mau. Saya ingin membayar lewat kartu kredit. Kali ini saya membayar dengan kartu kredit. Ya. Jadi setelah Anda sudah mengisi data Anda kartu kredit, kemudian Anda sudah pastikan semua datanya, nilainya, Anda bisa langsung klik bayar sekarang. Kita menunggu proses dari Alipay. Kemudian akan diminta verifikasi. Ya, tadi saya sudah melakukan memasukkan kode otorisasi dan sudah dinyatakan berhasil. Selanjutnya, jika ingin melihat status order atau pesanan, bisa dilihat di akun pesanan, lihat semua. Nah, ini dia. Ya. Ini tadi adalah pesanan saya. Diklik saja, status payment sedang diverifikasi. Kalau dalam proses ini kita bisa batalkan pesanan, tapi kalau sudah diverifikasi maka tidak bisa dibatalkan. Nanti selanjutnya kalau sudah diverifikasi maka akan muncul statusnya. Kalau barang sudah dikirim seperti ini, kita bisa ketik pelacakan. Ini adalah statusnya nanti, status pengiriman kita, trackingnya. Baik, itu panduan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon yang belum subscribe bisa subscribe untuk mendapatkan update-update video terbaru. Yang suka bisa di like, bisa di-share, bisa di-komen untuk berinteraksi dengan saya. Baik, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.